Kuredong, Pedadong. Sekamat, dia tak tahu macam mana. Sekamat, Muazzam nanti. Sekamat, ni lah. Apa, jangan masuk sekamat, pergi ikut Pedadong, Tenas Station tu. Haa, ikut situ dekat sikit. Dia cikgu tangkap video lagi. Muka saya. Oh, dia cikgu eh. Tak boleh, jelah. Muka saya je lah. Malu lagi. Haa, makan tak ada? Ah, belum lagi. Tengok cikgu lah. Tapi orang sampai ni. Oh, saya makan dah. Ha? Saya makan dah? Hmm. Makan nasi kat sana. Saya cak sikit tadi. Tudung dengan tudung katun tu dengan dia punya baju. Baju tadi warna apa? Warna hijau tu je lah. Dekat sekolah? Ha, dekat sekolah. Hari ni tengok mana hari ni? Tak, hari ni kan cuti. Sebelah saya pun jauh cuti. Ah, cuti. Kalau swasta lah. Kalau government kerja, orang masa kerja kan. Ya, ini ada can nak pergi ni. WhatsApp dulu daripada ni lah. Nak jumpa cikgu hari ni lah. Dah dapat jumpa ni. Besok siapa nak jumpa? Ada orang daripada mana? Besok ada tak? Pada Kuantan sebenarnya. Apa ni? Saya niat ajak nak jumpa tu daripada bulan 5 juga tu. Oh, lama dah lah. Kena saya. Saya ingat kau baru kenal. Tak lama. Tapi melalui YouTube lah. Ah, YouTube. Saya tunjuk lah. Pas mana eh? Tergerak nak cari dia ni. Ada isu apa tak? Isu tempat kerja lah. Ah, isu tempat kerja? Bukan isu apa pun. Isu tempat kerja tu ada seorang tu. Macam Wahabi jugalah kan. Ah, Wahabi. Dia bab apa ni? Bab apa ni? Dia anak buat apa ni, pekerja saya. Dia kuliah staff. Macam saya pun pekerja jugalah company tu. Ada macam saya position saya dekat atas tu ada tinggi sikitlah daripada dia kan. Tinggi pada dia. Dia ni bab agama ni nampak dia ni macam ustaz ke apa? Dia macam ustaz jugalah tapi kalau buat tahlil ni dia macam menentang. Bukan tentang dia macam tak join. Tak join. Jadi ada satu hari dulu lah. Apa ni? Dia cakap, masa tu dia berborak, dia cerita pasal apa kan. Masa tu nak pergi solat, solat Jumaat. Dia cakap dengan ada seorang lagi tu, awak pekerja tu. Bang, kita nak pergi sembahyang dulu tu, nak pergi makan tu. Pergi sembahyang tu lah. Lepas tu, tak macam mana saya tu tergerak cakap ni. Bang, tapi kalau kita pergi sembahyang dulu, kita pukul 8, sembahyang dulu, kita tengah sembahyang, kita teringat makan kan. Tak kisah. Kan? Tengok, sama-sama lepas tu tak lama dah habis kat situ dia keluar, dia jeling saya tengok saya macam lempesin sikit kan. Lepas tu memang lepas tu daripada hari-hari tu memang sebangnya dia macam apa ni, lain macam lah, macam dengan saya kan. Lepas tu bila apa ni, kata time tengah kerja pun dia dengan saya ada, dia nak kena dengan saya. Dia tengok saya macam ada yang tak kena, macam berdengki ke apa ke. Tapi tapi saya buat tak tahu je kan. Hantar dia lah. Ada juga saya perasan pernah bawa dia pergi masa ada set busy dekat Muang. Kerja kontrak kan. Di Muang nak pergi sembahyang kat Sungai Berani. Nak sembahyang tu nak pergi masjid kan. Masjid tu ada kubur. Ada kubur. Saya tak kisah pun ada kubur tak ada kubur. Jadi pada masa tengok weh ada kubur lah. Ada kubur. Tapi dia keluar lah. Dia tak boleh tak nak semain kat sini. Dia panggil saya cik dia kan. Tak nak lah saya semain kat sini kan. Kata ada, dia kata ada kubur, ada silah lah. Dia kata dia kat macam tu lah kan. Alah, semayan dalam tu kau tak dalam kubur. Dia cakap masalah dia yang fikir macam tu kan. Lepas tu saya fikir tak adalah dia nak saya, pada saya mana-mana pun nak senang solat mana-mana pun mana-mana boleh. Tapi dekat lantu dia terdetik lah. Kau sembahyang kat sini tu niat kau sama juga. Kau sembahyang kat sana tu niat kau sama juga. Itulah saya ikut je lah itu. Sejak lepas tu mulalah cari-cari mana. Sebab saya pun bak ngaji secara apa ni orang kata berdepan-berdepan ni pun tak selalu kan. Tak selalu ni bila datang kalau macam tu macam apa ni kadang tak ada jawapan.
Kadang bila ada jawapan pun kadang datang lambat. Macam kira tu lah. Dah habis, dah keluar daripada masjid tu. Tiba-tiba tak lama, tertik juga tak lagi. Macam saya kat tadi lah. Banyak kat situ, kebanyakan sama kamu je niat ni. Bukan Allah lain, Allah tu juga. Yalah, maksudnya macam tu lah kan. Tapi saya tak adalah nak menjawab dia kan. Jadi, gaduh pula dia. Lepas tu cari. Lepas tu, buka yang... yang first saya buka tu saya tengok cikgu punya YouTube dengan apa Nodros kan. Ah Nodros sedang kalau. Sedang kalau lah. Dalam tu dia masa tu dia tentang bahasan tentang apakah wanita tu sesat kan. Yang saya kata barang siapa buta dunia saya buta di akhirat. Yang itu lah saya tengok. Lalu saya tengok apa hal ustaz ni dia punya suara tu kan macam saya tak minat. Yelah dia macam ada dengki. Lepas tu bila cikgu cakap dia macam banyak betul. Banyak betul. Tapi apa yang cikgu cakap tu okay ni macam sesi juga kan. Sebab saya pernah dengar tu barang satu buta ni buta di akhirat kan. Memang saya baca tu dah. Tu saat saya cari cikgu punya ni cikgu punya tu buka satu buku kat yang korang. Lepas tu yang satu yang saya terkejut apa yang cikgu cakap tu Muhammad tu Allah kan. Itu asyik. Saya memang video tu. Yelah, mama orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Saya pun memang apa nama tu. Yelah, baru first time dengar. Jadi sebelum-sebelum ni kan kata memang saya belajar juga. Tapi saya tak terfikir sampai ke macam tu kan. Jadi berfikir balik cikgu cakap macam tu. Cikgu cakap macam tu dah macam benda tu apa yang saya belajar lama-lama tu dia dah macam datang balik. Dia datang balik macam satu Allah dengan Muhammad tu tak kira kan. Tak buta ya tanda itu barang satu. Satu kan. Saya tak tahu yang benda tu barang satu masa tu. Tapi tanda itu barang satu lah. Saya tak terperasan kan benda tu kan. Perasan benda tu lah. Lepas tu cikgu guru saya dulu pun sebenarnya dia cakap pasal itu juga lah. Dia memang Allah Muhammad tak kira tanggal. Lepas tu arwah bapak saya juga dia kata kat mana ada Muhammad situ ada Allah. Betul. Dia tempat dulu lah. Tu sejak daripada hari tu saya perlu cikgu punya YouTube ni. Perlu YouTube. Tapi siapa yang saya nampak cikgu punya YouTube banyak kepada Abdul Baik punya kita. Abdul Baik lah. Abdul Baik pun ajar pun ada ramai. Jauh ramai. Yang ngaji kat sini pun ramai. Tapi disebabkan cikgu yang buka Allah tu Muhammad tu Allah dah. Saya kata saya kena jumpa cikgu lah kan. Dari saya dengar daripada cikgu kena saya jumpa cikgu. Guru saya ni nak kata dia cerita bak, sampai buka macam ni dia sama ada dia tak berani nak buka ke ataupun dia memang dia tengok saya tahap saya tak sampai tu tak tahulah. Dia aurat Muhammadiyah hari panggil. Aurat situ ada. Mungkin lah. Jadi saya pun nak tanya lebih-lebih pun tak apa yang kata. Nanti kata lah nanti macam tahu sendiri. Cuma cikgu saya ni guru saya ni saya jumpa tak jarang lah saya jumpa. Dulu masa saya masa tu galak juga nak. 2 bulan kadang jumpa pun 2 bulan sekali 3 bulan sekali. Jarang-jarang. Kena pula time PKP je cikgu. Hidup lagi guru tu? Hidup lagi. Tiga orang hidup lagi. Dia bila dah start PKP tu dah memang tak jumpa langsung lah. Dia terikat apa tu? Dia tak tahu. Tapi dia bagi amalan lah. Dia bagi amalan. Cuma bai'ah mungkin ada lah. Bai'ah tu mungkin ada lah. Saya rasa macam bai'ah. Kita tahu lah sebab dia punya cara lain kan. Di bai'ah macam mana? Salam juga. Salam juga. Cuma yang saya tahu dia ni sebab saya ni Lone Ranger kan. Jadi kalau jumpa pun jumpa Lone Ranger lah. Jumpa kadang jumpa sendiri kan. Dia yang mula-mula yang saya tahu dengan seorang ni kawan saya. Dulu dia sakpon dekat sana. Lepas tu dia buka cerita macam ni saya jadi minat lah. Macam minat lah. Tapi time tu pula jiwa tengah kosong. Kosong lah macam-macam tak lah kan. Tapi dia dah dapat jumpa cerita ni macam macam konek. Saya pergi lah jumpa dia. Jumpa dia sebab dia pak dia kata dia ni bawa kadariah dia kan. Mana guru tu kadariah lah? Kawan saya tu. Tapi saya tak tahulah dia punya sebab dia, kita tak ada macam cara tadikat. Kan? Itu yang pertama. Berarti
masa tu tak kuat. Macam yalah jumpa sekejap, jumpa sekejap. Aku ada satu kes pun macam kena gangguan. Aku tak tahu lah gangguan macam mana. Siapa kena gangguan? Ayu lah. Jadi macam mana? Dia macam mana kan? Saya duduk dekat satu hostel. Hostel, okey. Dekat satu hostel dekat Hospital Sultan Ismail. Dekat tingkat atas ni. Mana? JB ke mana? JB. JB, ya. Saya kerja dekat area JB. Ya. Duduk situ. Aku datang satu. Dekat atas ada satu malam tu saya balik. Ada satu kain putih tau. Kain putih dekat. Dia macam berbalut lah. Berbalut lah. Saya pun tak tahu benda tu. Kawan-kawan apa ni, budak rumah tu kata, eh, kembaran kau ni. Eh, kembaran aku pula. Lepas tu, pergi buka? Saya buka. Masa buka ni, macam menyengat sangat sikit lah. Kena kena tu? Kena. Lepas tu, saya mana tahu apa pun, tu rebel je kan. Ambil benda tu, bawa balik rumah. Bawa balik rumah je. Benda apa tu? Dia apa ni, dulu apa ni, macam perut ayam lah. Perut ayam lah? Oh, dia dah mandrem dah. Mungkin aku. Tak tahulah benda tu. Lepas tu, benda tu lah. Saya bawa ke rumah. Saya tunjuk kat mak saya. Mak saya pun tunjuk dekat kawan dia. Kata, pulang balik lah, pulang balik lah. Saya pun tak tahu benda tu macam mana kan. Saya tunjuk kat kawan saya. Tunjuk kat kawan saya. Dia pergi. Apa ni? Dia tepat-tepat nanti kawan saya. Tepat. Buang kat sungai. Dia nampak lah kata ada benda keluar daripada barang tu. Saya pun dah nampak kan. Terai kata dah tutup. Tak lama bawa pergi berubat. Bapak saya tahu lah cerita ni kan. Bapak saya bawa saya ni ada sembuang dekat berubat dekat Tanjung Buai tu. Start daripada situ lah Tanjung Buai tu dia dah berubat. Dia suruh saya masa berubat tu dia suruh saya pakai kursi kan. Pakai kursi. Sebelum pergi berubat tu bapak saya kasih apa ni satu kertas ada rajah lama limau. Yang dia suruh makan dia. Makan limau tu? Bukan, kertas tu ada lambang macam gambar limau lah. Tapi ada ayat-ayat tu. Ayat. Lepas tu, pergi aku buat. Pergi buat. Oh, dia suruh makan kertas tu? Lepas tu, lepas makan tu? Makan tu lah, macam biasa. Makan. Lepas tu, pergi balik. Pergi buat tu. Dia suruh baca ayat kursi. Nanti dia baca ayat kursi. Dia pergi, apa ni kata? Nah, dia suruh baca aksi, saya baca satu ha. Kau tahu kenapa kau baca barang ni tak dapat? Kata, benda tu dah sebati dengan badan kau dulu. Kau pergi ruang dekat pit guna kaki saya ni, besi kuning. Kuih, pada macam cabut nyamuk dia tarik tu kan. Lepas tu balik tak lama, bapak saya lah cerita. Kawan bapak saya tu lah. Kau ni nak sibik bapak kau kasih kau. Kalau tak, tak tahan kau dah juga kan. Tak daripada itu, saya jumpa balik orang tu. Yang orang baik. Cik, saya nak belajar ni. Nak belajar. Cik ni tak boleh nak belajar. Tak boleh nak ajar. Sebab bukan bidang dia. Lepas tu, cik boleh recommend kat kau lah. Dia recommend. Jumpa lah seorang kat tahun 2. Sebelah Felda je pun. Sebelah Felda je. Daripada situ lah. Felda mana tu? Felda air tawar tu. Air tawar dua dengan air tawar tu sebelah-sebelah je pun. Sebelah-sebelah. Tapi nak mencari rumah dia, mula-mula terlajak lah. Terlajak. Memang, tadi pun datang sini pun, hampir-hampir terlajak juga. Ini. Terlajak sempang? Kan ada dua sempang, satu pintu masuk depan, satu blok kat belakang. Kalau ikut Google Map ni, dia ikut shop jalan belakang. Blok dan jalan sawit tu? Jalan sawit. Saya berhenti kat tengah-tengah tu. Yang sempang nak ke mana lah. Yang satu lagi yang ke sebelah kanan. Labu Anji. Tabung Haji ya? Ladang Kota Bahagia. Melati. Dah sampai situ, dia punya map ada macam biol sikit. Yelah, dia pusing-pusing. Dia dah sampai ke sana. Masuk ke sana. Lepas tu masuk, ni macam lain ni. Patah balik. Saya ke depan sikit, tengok ada sempang teratung 8-9-10 kan? Saya masuk situ. Patah ramai. Dia tu jumpa. Sampai sini. Pasal apa dia tunjuk klinik? Patut sekolah menengah tu. Ini klinik ni. Cikgu tu tak klinik ke apa? Saya sebenarnya air Jumaat baru ni patutnya kena ambil ubat darah tinggi. Saya lupa. Lepas Jumaat tu. Lepas tu tunggu ada orang nak datang. Dia daripada mana? Daripada Sabak Benang. Saya pun
apa ni yang betul. Start daripada itulah saya belajar, tapi belajar pun tak formal. Ah. Belajar pun datang. Dia kata kau ni sebenarnya dia kata dah belajar, boleh baca sendiri dia cakap kan. Kadang-kadang ya tak ya juga boleh baca, tapi bila saya baca kita hitam pun dia memang apa ni, sekali baca je lah, dapat baca sekali lalu je lah. First yang dia, yang dengan guru tu dia kasih saya tapi kat Insan. Saya kat Insan. Tapi saya baca pun bukannya saya ingat apa yang saya baca tu. Saya baca yang saya ingat satu je yang dia tahu apa ya. Iban bila kita, bila kita mati yang jemput kita tu wajah siapa? Wajah kita. Wajah kita kan. Itu je yang aku. Itu yang saya dapat ingat lah. Tapi waktu saya dapat buku baca tu dia macam rasa dia lain pesen sikit. Rasa macam nak melayang baca buku. Saya baca lah sampai bagi. Tapi itulah dia boleh baca sekali. Jangan ingat lah. Buku tu betul tapi kena ada guru. Dia, apa, kita boleh baca. Tapi kalau ada soalan tu kita tanya lah. Kadang saya baca pun saya tak tahu nak tanya apa. Jadi tu baca. Rupanya bapak saya pun, bapak saya pun bukan arwah bapak saya lah. Dia memang ada. Tapi dia kata dia ada belaga juga punya. Tapi bapak saya ni dia tak cakap. Tak cakap kan? Dia cerita pun kan sikit-sikit. Dia buka sikit-sikit. Tapi apa yang dia bagi poin penting. Poin penting kan? Tapi dia ada juga dia kadang dia pilih saya. Dan bila saya belajar kat Etowak, yang kat Etowak dulu, dia belajar dia kata cik ni ngajuk, dia kata ngajuk daripada atas dia kan. Dia ngajuk daripada atas, dia kata dia atas daripada itu. Tapi dia lah, saya lah. Tapi nanti macam cara pandang tu memandang ke bawah dia. Pada dia semua Allah. Ialah bukannya, maksudnya sifat yang kita nampak ni sifat dia lah kan. Kata-kata semua bila dah jarang jumpa. Kadang bila jumpa pun dah bila sekali, bila banyak 2-3 kali jumpa kadang dah tak ada idea nak berbual apa. Lepas tu dah lama tinggal, start daripada KP. Dia sorry, yang guru kedua ni lepas tu ada juga seorang kawan kerja saya tu. Mungkin dia lebih kurang macam PG juga macam cikgu. Syawal kan. Syawal. Mungkin dia lebih kurang macam cikgu. Dia keturunan Arab apa? Bukan. Dia, kulit dia macam putih merah sikit. Putih merah? Ada tunang lumbat ke? Mungkin lah. Dia bawa saya pergi ke, ke mana ni? Pulau Besar. Pulau Besar, Melaka. Dia kena sama orang. Itu tempat dia ngajar. Dekat tempat yang first tu. Sebab ialah saya masa tu saya belajar pun tak adalah ikut sikit. Buat apa ni? Guide pun dia kan. Jadi ada yang buku yang saya baca ya. Saya ada buku saya baca. Dia bawa saya pergi ke Pulau Besar. Ni nak jumpa yang ketiga dah ni kan. Pulau Besar. Itu Pulau Besar. Dia bawa pergi kat kedai dia lah kan. Kedai dia tengok, ni ada gambar di Ramli. Lepas tu ada gambar Syed Nazim kan. Syed Nazim aku ni. Tapi yang jenis yang Pulau Besar ni dia macam ni sikit. Dia macam main psikologi sikit kan. Ni cik ni nasab bandia tu. Dia kata tak, ada senar wajah mak. Tapi start daripada hari tu, malam tu memang kena belasah tu lah. Bukan kena belasah, kena belasah tumbuh. Dia ayat-ayat, kawan-kawan dia datang ayat, baca ayat kali saya lah. Ini kita syahadah ni pun baca kat mulut je, tak hati tak ada kan. Kawan-kawan dia lah cerita kan. Saya dengar je kan. Tu rasa macam, yelah kita tak belajar juga, tapi ada benda yang kita tak tahu kan. Itu tak lama lah tu. Orang tu cuma cerita tu nak cerita bertangkap lah tu. Dia kat dua, saya accept lah kan. Accept daripada tu lah, belajar lah kan dia. Tapi dia ni, senang kata antara tiga-tiga orang ni memang tiga-tiga saya bersalam. Mungkin banyak lah, tapi saya tak tahu tarikat apa nama ni. Cuma yang pertama tu yang saya tahu dia kata ikut Kadariah. Yang kedua ni yang ayat dua ni kan. Depa tu dia kata dia belajar kitab daripada Tok Kenari. Tok Kenari ada datang
Budasan itu. Pak Budasan. Oh, Pak Budasan tu Acabandiyah Wal Qadariyah. Ha. Ha. Dia Mufti Johor tu. Nama apa? Haji Mak Bentan apa? Saya tak tahu. Sebab Kiai Saleh tu ambil dengan Mufti Johor. Kiai Saleh. Ha. Pak Berasan tu orang Muar ke Batu Pahat dia. Bukan ni apa Pahang. Yang dia stay sini je tapi dia orang sana. Oh. Pak Berasan tu. Sempat lepat padu jumpa dia. Ah, ha, lepat ambil dengan dia. Ayah arwah ayah lepat kan. Ha, di Selempang Merah. Kia Saleh. Eh. Ha. Ada juga. Ha. Rupanya yang kedua ni. Saya yang kedua ni. Dia dulu. Ha. Dia pernah satu guru dengan bapak saya juga. Yang kedua tu. Ha. Saya bawa dia jumpa. Bapak saya tahu lah saya jumpa dengan dia. Dalam masa beraya tu saya bawa bapak saya pergi jumpa dia. Ha. Rupanya satu ni. Rakan perseguruan. Tapi lain best lah dia kata. Ha, ya. Itulah cerita dia macam tu. Sampailah bawa saya ke mana ni. Daripada Kubu Far. Lepas tu bila nak ngadap kerja. Nak hadapi orang yang. Orang je pun. Dia pun yang masa kata ni. Orang mazah tu. Pengaruh orang Wahabi. Lepas tu. Lepas tu yang buatkan saya sampai ke sini. Dia sebab apa kan. Cikgu punya YouTube tu. Ada satu masa tu cikgu punya YouTube tu hilang tu. Yalah yang Cik Norma Abdul Rahman MOE tu padam habis. Saya kalau saya nak dengar, saya download dulu baru saya dengar. Kan? Ada simpanan? Dia kan boleh download YouTube kan boleh download kan. Yalah. Saya nak cari tu satu problem pula. Tapi dia download bukan dia download dalam application pula YouTube. Bila kita iris memori dia hilang lah kan. Mana nak cari ni. Tapi dalam YouTube saya ada. Sebab nak scroll balik tu lah. Dia ada backup. Yang masa tu yang kalau saya tengok yang 6 ke 7 bulan ke apa tu? Ke belakang tu. Itu ada yang saya dah tengok kan. Yang ni baru. Kajik juga kan. Bawa kereta tengok juga. Cikgu ni. Yalah. Video saya ni ramai orang tengok. Kan nak tidur pun ada. Nanti ada tengok. Tidur mana tak? Malam tadi pun dah 2 malam juga saya sambil tidur ni pasang je. Tapi saya tak ada cerita apa. Cerita bak ni je lah. Tapi cerita-cerita tu ada juga yang dah menjawab soalan raya ni. Nak bayang dulu? Boleh. Baca Al-Fatihah sekali, selawat 10 kali. Dah siap kita tahu. Ini saya bayang terdekat Nasir Wandi Hadad Alwi Imin Dato' Kepala kepada Saifuddin bin Zainal. Saifuddin bin Zainal. Kabil tu sebut. Kabil tu. Alhamdulillah. Rasa macam mana? Rasa biasa. Biasa? Tapi dia start rasa lain pesen daripada malam tadi. Dia start rasa malam daripada malam tadi? Masa tadi rasa macam mana? Tadi sebelum saya tidur dia punya tak rasa macam mengembang dia macam lain pesen bermang kat kepala. Sebelumnya rasa memang ada rasa tu tapi malam tadi memang rasa pelik macam tak boleh nak tidur malam tadi. Cuma malam tadi tu keluar selawat Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala kuasa itu tiba-tiba keluar selawat ni pula. Tiba-tiba dia keluar malam tadi.
pergi tidur tu. Pergi mata pukul, saya nak tidur pukul, start tidur pukul 12. Dengan harapan biasa nak bangun awal lah kan. 12 ke 1 dah ingat. Kalau saya nak pergi mata tu, apa hal tak? Selawat ni, tiba-tiba terbawa pula. Saya ikut je lah selawat tu. Sampai lah ke, apa ni, pukul berapa terjaga. Empat tapi. Dan kalau empat juga terjaga. Tidur, sama tidur lah. Sampai dapat. Tak tahulah, mungkin saya memang apa ni kata, dia niat nak jumpa cikgu kan. Ada sesuatu yang dia nak dia nak ajar. So selawat tu. Selawat. Tapi sebelum ni memang saya ada buat selawat pun. Selawat tu, saya start buat selawat tu daripada guru nombor 3 ni. Bukan guru lah. Dia pun, dia tanya, dia tak ngaku dia guru. Dia sebagai sahabat kot. Dia kata, tapi dia alubat je? Bukan. Saya tak pasti lah. Alubat memang dia tak ngaku guru. Sebab dia jalan sahabat. Mungkin lah. Saya tak berapa pasti lah dia punya macam mana kan. Sebab dia pun tak ada cerita. Saya pun tak ada korek dia punya rasa. Jenis saya ni susah sikit nak korek. Kita dengar je lah. Dengar. Tapi kadang-kadang dia dengar tu kena kat kita. Ada masa kena peli juga. Kena lipas juga kan. Tapi dia pula memang nak cari tu. Dia pun nak cikgu lah. Sebab dia ni amalan tak ada. Tak ada orang kata. Tak tersusun. Kalau saya nak buat, saya buat. Jadi kalau dengan dia ni, insyaAllah mungkin ada buat lah kan. Sebab ada rasa macam tak lepas lah. Makan telur? Okay. Macam ada macam tu tak lepas je. Macam ada benda sakuk? Tak tahu nak letak mana. Yang tadi pagi tadi baca PDF tu. Yang PDF mana? Saya yang WhatsApp lah. Cikgu baru hantar video. Hantar tadi. Sempat juga saya baca tadi. Yang warna biru merah tu yang jalinan ketuhanan. Yang kafiat tu dalam TikTok tu. Kafiat ni apa yang kafiat tu cara nak buat lah. Itu niat. Dalam berdoa tajadah. Duduk tawaruk sebelah kiri. Nama tu pejam lidah tongkat. Saya pernah test buat kan. Tapi tak tahan lama lah. Tapi dia sampai situ je. Sampai berzikir Allah-Allah tu. Dah boleh duduk bersila. Start daripada zikir Allah-Allah-Allah tu. Start pada zikir Allah-Allah tu. Dah boleh duduk bersila dah. Dia start dia kafiat tu. Start bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Sampailah kepada Lian Lahat tu. Tak ada siapa yang dapat menolongku. Maksudnya? Masa tu kena duduk tawaruk lah. Tawaruk kiri. Tawaruk kiri. Tawaruk kiri. Start daripada kita duduk tawaruk kiri tu, pasang kepiak lah. Pasang kepiak lah. Lepas tu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali. Satu kali. Yang Fatah 500. Yang Fatah 500. Lepas tu bila kita Tarik dosa besar dosa kecil. Nyata tersembunyi. Sengaja ataupun tidak. Tak depan. Istighfar 15 kali. Astagfirullah mikulis sambil waktu belai. Kata ingat baca biasa boleh. Astagfirullahalazim. Kemudian pandang mayat. Pada doa waktu, mayat kita dah mandi. Waktu selepas ni. Selepas astagfirullah. Selepas istighfar tu. Kemudian orang solat jenazah kita. Masa itulah kita baca petihah sekali. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Hadiah pada baginda Rasulullah. 4 sahabat. Waktu tu kita tengah ni, tengah bayangkan wajah kita, apa ni, kita tengah ni, dikafankan. Orang solat jenazah kita dah depan. Masa kita tengah meji. Lidah tongkat mata pejam. Dalam keadaan tawaruk kiri. Tapi cikgu ada hantar lah ni punya ni. Ada hantar. Hadiah pada baginda Rasulullah, sahabat 4, ibu bapa, sekalian guru kita, muslimi muslimat dan diri kita sendiri. Patu orang tak kita dan keranda, kita baca munajat. Ilahi anta maksudi. Wa redha kama tulubi. Baca sampai inilah. Baca dalam ke ganjil. Ganjil? 1, 3, 5, 7. Pilih lah mana-mana. Kemudian orang bawa pergi ke tanah perkuburan. Tak ada yang lahat. Baru baca tu. Tak ada siapa yang dapat menolongku tak kali ini.
kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu tarik tasbih. Tasbih jelas ni tarik dari telunjuk. Kalau jatuh jangan ambil. Allah Allah laju tarik. Jarang, bukan jarang. Boleh kata tak pernah, boleh kata tak pernah guna. Tasbih tu macam ni. Ha. Tasbih tu alat je kalau jatuh jangan ambil. Oh maknanya tak untuk tu jelah. Ha. Sebab saya saya biasa guna jari. Ha. Jari saja pun boleh. Ada juga yang saya dengar tu try. Dia tak boleh pegang gini. Macam ni. Duk atas tak tak apa. Tuju sini. Dua jari bawah puting tetek sebelah kiri. Tengok ni. Ah tenung sini tengok. Lagi. Tuju sini. Mata pejam dia dah tongkat. InsyaAllah lah ditunjuklah. Apa-apa. Daripada kita zikir tu. Okay, ada call je. Sudah.